dan suaranya benar-benar apa sih bikin kita tuh yang rasa gila, wow. Yang pertama, gue suka banget. Selamat datang di channel YouTube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gaya hidup, sport, otomotif, kuliner. Subscribe ya. Kalau ngomongin masalah pertemanan dulu di awal ya, kebetulan seorang gue nih Rama Rimba, gue berteman bukan cuma sama pemain sinetron, pemain film, bintang iklan, penyanyi dangdut pun gue banyak banget penyanyi dangdut yang kebetulan gue kenal dan mereka juga kenal gue. Nah kalau masalah ngomongin siapa sih artis dangdut yang gue suka dan suaranya bener-bener apa sih bikin kita tuh yang rasa gila, wow. Yang pertama, gue suka banget sama suaranya Lesti Kejora yang sekarang udah jadi istrinya Rizky Billar. Gila Dede, suaranya keren banget Dede Lesti. Nah, selain Lesti, gue juga suka suaranya Wildan. Buh, menggelegar gila. Suaranya keren banget, terus dia bisa sampai mencapai berapa oktav. Banyak banget sih sebenarnya artis dangdut ya, dari Lida, dari KDI, dari Bintang Pantura. Ada juga gue suka suaranya Weni. Terus kemudian Evi Masamba. Pokoknya gila deh. Itu dari ajang-ajang pencarian bakat, itu memang benar-benar top, Marco top dia punya suara. Terus pertemanan mereka seperti apa sih? Katanya lu pernah kumpul kemarin acara apa sih? Nah, kalau gue kebetulan sama teman-teman penyanyi dangdut itu ya kita benar-benar teman yang sering ketemu. Terus kemudian apalagi kalau setiap ada acara yang kumpul teman-teman artis, teman-teman dangdut, ya pasti lingkungannya itu juga kan. Nah, kemarin kebetulan gue ketemu dengan mereka-mereka. Ada acara ya, salah satunya itu acara ulang tahunnya Eric Susan. Gitu, dimana banyak banget artis senior, artis junior yang datang. Makanya di situ jadi ajang pertemuan kita. Kalau tahu suara-suara si Resti bilang bagus, suara Putri, Weni, apa semua, Evi Samba, tahu dari mana? Dari TV atau dari langsung? Kalau melihat dari TV, jujur ya, gue jujur nih. Kalau melihat dari TV, kayaknya permainan mixer ya kan. Jadi gue bilang mereka suaranya bagus itu karena gue denger langsung live suaranya mereka. Contoh kayak Firdan, gila menggelegar banget. Terus Dede Lesti, aduh suaranya. Kalau dia nyanyi lagu sedih, itu bikin kita bisa nangis. Kalau dia lagunya happy, kita juga bisa benar-benar terbawa suasana jadi happy. Pokoknya gue ngeliatnya dari yang live lah. Lagu mereka apa yang lu suka? Lesti, ya udah pasti itu Lesti Kejora ya, judulnya Kejora lah. Terus kemudian kalau Vildan gue lupa judulnya, banyak sih. Terus ada Weni, gue hampir gak hafal sih sebenarnya judul-judul lagu yang mereka bawain. Tapi yang jelas kalau ada yang nyanyiin, biasanya gue kalau ngikutin bisa gitu loh. Kenapa? Karena gue langsung lihat mereka nyanyi, gue joget. Gue jadi Timore. Tapi lu lihat ajang Indosiar ini, akademi-akademi ini, lihat berarti lu suka nggak dengan Indosiar ini yang bisa memajukan artis-artis dangdut? Nah, kalau ngomongin ajang pencarian bakat ke Indosiar ini, gue support banget. Kenapa? Karena ini benar-benar ajang yang membuat satu prestasi buat anak-anak Indonesia, baik itu cewek ataupun cowok. Kenapa? Karena ini kan disalurkan di tempat yang tepat. Sebenarnya masih banyak di luar sono yang di luar sana dari daerah-daerah yang suaranya mungkin ya jauh lebih bagus dari Lesti, jauh lebih bagus dari dari Vildan dan lain-lain. Cuma belum ketangkep aja. Yang jelas gue support banget lah, keren pokoknya untuk Lida, Bintang Pantura, terus kemudian Akademi Indosiar, KDI, apapun itu yang namanya ajang pencarian bakat, gue sangat support.